Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Dan hari ini sebelum kita mulai videonya guys, gua mau kasih tahu guys kalau gua ini kameranya lagi dipakai bokap gua, jadi gua pakai kamera HP gua. Dan sekarang guys, gua mau ditelepon sama Pak GM, katanya dia mau nunjukin mukanya guys. Jadi penasaran guys. Ini juga gua harus ngomong ke Pak GM nih. Pak, kapan bisanya, Pak? Oke. Oh, dia bilang dia bisa sekarang, Pak. Oh, langsung ditelepon guys. Guys, langsung ditelepon. Guys, langsung ditelepon gimana ya? Angkat enggak, guys? Oke. Okay. Halo, Pak GM. Anjir. Jadi ini muka... Astaga, jadi ini muka Pak GM nih selama ini kayak gini. Aduh. Weh, gimana Pak GM? Gila, akhirnya memberanikan diri untuk face cam ya. Tunggu Pak GM, sabar. Belakang ada kaca nggak, Dre? Di belakang ada kaca nggak, Dre? Nggak ada, aman. Di sini nggak ada kaca, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada mantulan, oke. Okay. Ya iya benar. Gimana Dre? Baik ya. Ini Pak GM, aduh, kemana aku ke Jogja loh Pak GM? Kok nggak mau ketemuan sekarang, malah mukanya ditunjukin. Aduh. Ya gimana ya? Aku kemarin masih belum siap, Dre. Cuma sekarang kayak ngerasa udah lebih siap gitu, Dre. Tapi gimana, Dre, kalau menurut lo, Dre? Kira-kira gas gak nih aku tunjukin nih? Ini aku berusaha senyum, Dre. Iya sih. Iya sih, harusnya sih gas sih ya. Maksudnya okay lah, mukanya tuh gak... Ya gitulah, standar lah, okay lah. Maksudnya lah. Gak usah insecure gitu. Ya jadi... Jadi kapan Pak GM? Kapan mau ini ya, face reveal ya Pak GM? Tapi sebelum aku jawab kapan, Dre, kalau misalnya aku mau nanya nih, Dre. Nah. Kalau misalnya aku face reveal nanti, yeah, itu posenya kayak gini tuh gimana sih? Tapi Pak GM boleh sih Pak GM kayak gitu, boleh dicoba sih. Kalau Pak GM berani ya, kalau Pak GM berani silakan sih ya. Ngejim gak? Gua gak ngejim sih. Kenapa? Coba liat bicep gue, Dre. Wah, gila. Udah flexing gini sekarang ya. Udah strong guys, udah strong. Gila, kata. Ini mantep nih. Ya, aduh, Pak, kalau matem masih kayak tongkat, Pak. Jangan gitu, Pak. Kalau aku kayak gimana nih? Kalau menurutmu kayak gimana nih? Oke gak nih? Gas gak? Oke sih, menurut gue sih oke sih. Gas ya. Gas. Wah. Eh, tunggu Pak GM. Kayak gini enggak apa-apa, Dre. Menurutmu, Dre? Kayak gini. Ah, ya, boleh tuh, boleh kayak gini. Kayak gitu boleh tuh, guys. Nah, tuh. Pak GM-nya face reveal-nya sangat ini ya, guys ya, sangat gila ya. rada GWS gitu loh, Pak. Rada GWS gitu. Malah rada GWS. Gue pas kemarin bilang aku suruh face reveal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Padahal aku ngerasa aku cukup pede, anjir, kayak gini, anjir. Masih suruh 2 tahun kelamaan lah. Berapa bulan lagi juga harusnya bisa lah ya. Kan juga udah olahraga, udah. Waduh, ya udah macem-macem lah ya. Aku terencana gini, Sre. Apa? Iya, aku terencana gini, Sre. Sre, aku tuh tanggal gimana 20, Sre. Tanggal reveal, Sre. Tanggal 20 apa nih? 20 Oktober. 20 bulan ini berarti. Heeh, iya 20 bulan ini. 20 bulan ini guys. Ditunggu guys ya. Ditunggu yeah guys. Face reveal Pak GM akhirnya setelah sekian lama. Setelah bertahun-tahun anjir. Dari intronya mana masih ini? Ah, GM. Iya, anjir ini kan muka apalagi aku muka kayak gini, Dre. Iya dong, mukanya tuh. Mukanya sumpah guys, mukanya bikin ngelawak guys. Tuh lihat guys, kumisnya tebal banget anjing. Aduh. Ya jadi Pak GM. Jadi menurutmu mau kamu tunjukin ke viewersnya? Belum sih, bentar ya. Kita ngobrol dulu biar orangnya makin penasaran guys, orang-orang sih. Soalnya coba kamu deskripsiin aku ke viewer. Oh iya iya, kita deskripsikan Pak GM ke viewers ya. Oke, jadi Pak GM ini rambutnya rada kayak diikat ke belakang gitu ya, kelihatannya ya kayak. Rada. Iya, terus abis itu
hidungnya tuh rada ya kayak orang-orang Jawa gitu lah ya guys, tipikal orang Jawa kayak pesek gitu. yang bikin salvo kayak ini, sumpah guys, kumisnya itu loh guys, tebel banget. Ya terus abis itu ada jenggot juga guys, cuman ini daerah muka pakai, maaf nih, daerah muka masih belum banyak perubahan ya, lemaknya masih rada banyak nih ya. harus dikeringin lagi perasaan itu, harus gym lagi. Ya udah gini Sre, gini ya. Kalau aku misalnya ganti pose gimana Sre, biar lebih ini ya, ya coba ganti pose, coba ganti gitu. Pose biar kelihatan ganti pose ya. Ya, biar makin kelihatan ya, gitu ini, kanan kiri kanan kirinya nih wes. Nah ini foto yang garangnya guys, yang serem ya guys. Wih. Nah ini pose garang. Wih. Tapi sama aja sih Pak Gem sih, mukanya tuh kayak bulat gitu Pak Gem, kayak kumisnya itu loh, aduh. Eh nggak usah deket-deketin ke kamera nape. aduh Pak Gem lagi bugil lagi. Aduh parah banget. Hey. Ya ini mukanya Pak Gem serem banget ya guys, kelihatannya ya guys, kayak aduh. Ya mukanya tipikal mukanya sih kayak gitu guys. Kayak mukanya baik tapi kayak serem juga gitu. Gak tau jelasinnya gimana. Mukanya baik tapi serem gimana? Gue gak tau juga jelasinnya gimana, cuman waduh tuh liat tuh mukanya tuh. Eh Pak Gem tolong jangan ke bawah Pak Gem, kameranya Pak Gem. Nah ke atas aja udah, ini kan mau face reveal ceritanya kan. Ya jadi Pak Gem, ini aku tunjukin ke viewers gak apa-apa kan ya berarti? Mau tunjukin gak nih? Ditunjukin gak guys? Yaudah. Aduh. Yaudah boleh deh. Oh, sepertinya boleh ditunjukin ya guys. Oke. Siap guys. Hitungan ketiga ya. 3 2 1 Hup. Siap tanggal 20 ditunggu ya guys, ditunggu untuk Pak GM untuk face reveal ya. Kalian harus ke channel Pak GM guys, jangan lupa di subscribe guys, atau enggak Pak GM datang ke rumah kalian. Jadi guys, itu aja guys, see you guys next time, bye bye Pak GM. Thank you. Bye Pak GM. Thank you.